Nabi mengatakan, Pak Akrimu, mau duduk, beri tempat, Pak Wasi'ulahu fil majlis. Kenapa? Dia orang alim, bukan nama, dari nama saja. Wala tukabbihu lahu wajhan, jangan sekali-kali mengatakan mukamu jelek, mukamu, jangan, ingat. Ini Muhammad mukanya astagfirullahaladzim, karena namanya sama. Ini dalam agama kita, tuntunan kita, harus kita mengerti. Musuh kita yang paling bahaya adalah kebodohan, karena dengan kebodohan itu dia menyangka berbuat amal soleh, tahu-tahu tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Wa yahsabuna annahum yusinuna sun'a, itu di surat Al-Kahfi. Nyangka sudah berbuat soleh, tahu-tahu enggak ada artinya di depan Allah. Kenapa? Melakukannya berdasarkan kebodohan, hanya ngikuti ini, ngikuti agama kita, bukan agama ikut-ikutan. Agama kita sudah diutus junjungan besar Nabi Muhammad sebagai guru besarnya. Kenapa? Karena beliaulah yang mendapatkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perhatikan ini semua buat kita, ya. Jangan ikuti-ikuti orang-orang yang na'udzubillah. Yang paling menyenangkan kita kalau sampai anak kita menjadi anak yang soleh, lebih dari harta, lebih dari jabatan, lebih-lebih dari semua yang ada di dunia. Dan paling sakit hati kita kalau kita sudah dimusuhi atau anak kita menjadi biadab, kurang ajar, itu paling menyakitkan hati kita. Orang lain boleh menyakitkan kita, tapi jangan sampai dari anak kita. Belum lagi nanti kalau kita sudah meninggal, yang paling pantas ziarah kepada kita, kirim doa, kirim tahlil, adalah anak-anak kita. Tanamlah tanaman yang baik, insya Allah akan mempunyai buah yang baik. Tapi kalau menanam suatu tanaman yang tidak baik, na'udzubillah, akan menghasilkan buah yang tidak baik. Anak-anak kita, amanat Allah. Kita berusaha berada di sorga bersama keluarga dan anak kita. Jangan sampai kita di sorga dan anak kita berada di neraka. Naudzubillah min dzalik. Apa nikmatnya sorga? Termasuk pendidikan kita, orang tua kita. Memberi nama yang baik. Sampai-sampai menjadikan anak itu biadab, kurang ajar, tidak hormat. Faktornya orang tua memberi nama yang tidak baik. Sembarangan. Orang tuaku memberi nama sembarangan, maka tidak perhatian kepada aku waktu aku masih kecil, bisa-bisa menimbulkan dalam hatinya dia tidak lagi akan perhatian terhadap orang tuanya. Ini tolong jaga. Apa kata Imam Busiri yang biasa kita baca dalam burdahnya, fa innal dhimmatan minhu bitasmiyati.